I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Gempak. Berita terkini. Terima kasih jadi contoh kepada para wanita. Dr. Rafida sokong Puteri Sara harap pertimbang failkan harta sepencarian. Pakar perunding perubatan Dr. Rafida Abdullah memuji pelakon Puteri Sara Liana yang tegas memperjuangkan hak seorang isteri. Menurut Dr. Rafida, Puteri Sara merupakan salah satu contoh wanita berpendirian tegas dan bijak berdikari. Terima kasih Puteri Sara kerana menjadi contoh kepada para wanita berpendirian, berpijak atas kaki sendiri, berdikari, tulis Dr. Rafida di ruangan Insta Story miliknya. Dalam pada itu, Dr. Rafida juga menyatakan sokongannya terhadap Puteri Sara dan berharap pelakon cantik itu dapat mempertimbangkan mengenai hak harta sepencarian. Setuju pertempuran perlu diteruskan. Tidak kira berapa lama ia akan mengambil masa. Saya harap anda mempertimbangkan semula untuk memfailkan harta sepencarian. Tambahan pula pendapatan yang anda mungkin hilang semasa berkahwin dengannya. Biarkan dia bertanggung jawab ke atas apa yang telah berlaku dan ke atas anak-anak dan awak. Saya doakan semua urusan Puteri Sara Liana dipermudahkan, coretnya. Terdahulu Puteri Sara Liana sebelum ini menafikan tindakannya untuk bercerai kerana ingin mendapatkan harta sepencarian bersama suaminya Syamsul Yusof. Sekian info hari ini. Terima kasih.